Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini pada video kali ini, dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Reski The Academy menyuruh Nadia untuk menghapus semua akun media sosial miliknya. Apa yang sedang terjadi pada pasangan yang baru menikah ini? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pedangdut Reski The Academy ternyata sudah memberi nasihat kepada sang istri yang baru dinikahinya beberapa waktu yang lalu, Nadia Mustika Rahayu, untuk bersabar menghadapi komentar negatif dari para netizen. Karena itu, perempuan tersebut tidak syok mendapatkan nyinyiran dari para netizen. Enggak syok karena sebelum nikah dia sudah kasih tahu, ungkap Nadia saat ditemui di kawasan Kapten P. Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada hari Selasa. Dia juga tidak terlalu ambil pusing, mengingat Reski The Academy selalu berada di samping untuk menguatkannya. Kita enggak apa-apa sih, karena kan kebetulan suami selalu menguatkan, udah resikonya, jadi biasa aja sih kitanya, sambung Nadia. Menanggapi hal tersebut, Reski The Academy pun membenarkan apa yang dikatakan sang istrinya. Bahkan, dia juga meminta sang istri untuk menghapus semua akun Instagram guna untuk menghindari bulian dari para netizen. Jadi sudah dikasih tahu, jangan main ik dulu, hapus deh iknya, terang Reski sambil menggenggam tangan sang istri. Pasangan yang baru resmi menikah itu memang beberapa hari ini selalu diterpa oleh berbagai kabar miring, mulai dari Reski diisukan menikung pria lain, tentang giginya Nadia, dan berbagai isu yang kurang baik itu terus menerpa mereka saat ini. Namun, kita hanya bisa berharap ini semua cepat berlalu, dan semoga Reski dan Nadia menjadi keluarga yang samawa dunia dan akhirat. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.